Oke, sekarang kita akan tes kompresor kulkas satu pintu LG. Ini cara mengetes kompresor dengan lemah atau tidak kompresinya. Sekarang kita colokin dulu. Untuk pipa dorong kuat. Oke, sedangkan pipa isapnya lemah syahwat. Nah, ini bisa jadi salah satu kulkas tidak dingin, yaitu kompresi kompresornya sudah lemah salah satunya. Untuk pipa hisapnya kuat dorongannya, sedangkan untuk pipa dorongnya kuat dorongannya, sedangkan pipa hisapnya tidak kuat, guys. Nah, ini salah satu kendala kenapa kulkas sering tidak dingin atau tidak bisa beku. Oke, kita cabut dulu.